Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Untuk pagi hari ini ya, alhamdulillah saya bisa hadir kembali walaupun sebentar, tidak bisa sampai sore ya kalau hari ini ya, karena nanti sore saya ada acara mengantar adik saya, acara lamaran adik saya yang waktu itu pernah kecelakaan, yang sempat dirawat di rumah sakit ya. Dan nanti sore atau nanti malam ya, akan lamaran di Bantul Kota. Semoga saja acaranya nanti lancar, dan untuk adik saya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Hadir kembali ya, ALS 3 Sobolas dengan Jin Jumpa Balap, atau lebih dikenal oleh Pak Ketua Bang Rozi. Dan untuk hari ini yang diberangkatkan menuju Kota Medan, bis ALS Novin 25 Tolu dengan Cincu Bang Sangkot. Pak, siapa ini yang dikusuk? Sudah? Sudah? Oh, sudah selesai? Sudah. Mantap nih Bapak ini, tukang kusuk mantap. Nanti Pak di depan ya Pak. Ya. Apa Bang? Kejepit atau gimana? Kurang apa? Kurang apa? Lu kok punya alatnya? Nggak tahu, di bawah bangku. Awas kalau burungnya kejepit. Halo Bang, ini ya interior dari ALS Novin 25 Tolu dengan Cicu Bang Sangkot. Dilengkapi bantal ya, bantal yang sangat empuk dan wangi, dan juga selimut yang lembut dan harum. Siapa dulu? Wah, Karekel. Wah, Karekel itu siapa? Namanya lah. Panggilan. Jadi ya teman-teman ya, untuk bantal selimut jangan dibawa pulang nih, ada imbauannya nih. Jadi bantal dan selimut ini adalah fasilitas untuk umum, tapi tidak boleh dibawa pulang. Hanya digunakan di dalam bis dan sewaktu AC nyala. Kalau nggak AC nyala nggak mungkin selimutan. Mantap interiornya ya, dilengkapi dengan hiburan. Iki punya siapa ini? Channel YouTube. Channel YouTube. Mana nih? Supirnya ini. Iya. Iya. Punya supir ini ketinggalan ini. Ketua. Karena dia membuat apa? Tahu dia mau buka celana nanti. Teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong. Hey, hey. Tak panggil nanti buka celana beneran nanti. Ada orang ganti celana sporting. Makanya tak panggil nanti, takutnya dibuka kacau. Pak Ketua buka celana. LS 3 Sobolas. Balap bersih-bersih. Jadi untuk armada ALS sampai Jogja itu selalu dicek kaki-kaki dan rem ya teman-teman ya. Ini semua demi kenyamanan dan keselamatan bersama.
Jadi walaupun tidak ada keluhan, tidak ada kendala, tetap di cek semuanya. Mbak Iroh. Hei, Mas Agus. Kartini sejati. Tiba jam berapa, Pak Balap? Hah? Tiba jam berapa? Subuh, jam 4. Jam 4? Iya. Sudah kusuk ya? Ya, tapi belum mandi. Belum mandi. Pak Balap mau istirahat, pasti bersih-bersih. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Kapan Stefan catatan pengomongan? Kayaknya nggak apa-apa, tapi kampasnya pecah. Mau diganti, Bang? Astaghfirullah, kepalaku. Itu Pak gara-gara mencium aroma yang menggiurkan. Ya, Tici ko. Panitia. Enggak, Pak. Enggak berani. Ini durian runtuh namanya. Panitia. Dijual berapa, Pak Ari? Dijual berapa? Kalau mau diambil aja. Mas. Ya, ya. Tuh disuruh ngambil Pak Agus. Belum bau. Iya, bau. Iya, enggak, maksudnya belum terlalu bau, berarti kan belum matang gitu loh, Bang. Mana yang bau? Bau itu. Kalau belum bau eman-eman gitu loh, Bang. Hah? Eman-eman. Iya. Belum ini. Belum, Bang, ada eman-eman biar belum matang, Bang. Eman-eman, Bang. Eman-eman bener, belum bau, biar matang aja dulu. Eman-eman bener. Iya, gampang nanti. Enggak, maksudnya kalau dibuka sekarang eman gitu loh. Belum matang masalahnya ya, teman-teman ya. Sama itu, Bang, beli itu, Bang. Bang. Oke ya, teman-teman ya. Saya akhiri untuk video pagi hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Tuh. Harta karun yang tertunda.
ya. Hahaha.